Okey, hari ini kita akan buat bunga twist dengan daun yang berdawai. Okey, kita perlukan crepe paper, gunting, tali, dawai bunga dan dawai yang berbulu tu untuk buat daun dia. Okey. Ukuran kertas kita guna 120 cm untuk panjang. Untuk lebar dia pula Fiza ambil hanya 10 cm. Okey, 10 cm. Kita akan potong kertas tu dan kita akan dapat 5 keping. Okey. Okey, daripada kertas yang panjang tadi yang telah dipotong satu-satu, kita akan lipat dua ya, sebegini. Okey, kita akan mulakan lipatan dengan segitiga dan kemudian kita akan ambil bahagian tengah dia, lipat lagi sekali dan kita akan lipat lagi sekali sehingga dapat dalam macam video yang Fiza buat. Lepas tu kita akan lipat bahagian tengah dia ke atas, twistkan. Okey, lepas tu kita twistkan lagi. Lipat dan twist, lipat dan twist. Okey, nak dapatkan kekemasan yang seimbang buat macam dalam video. Masa lipat, ambil saiz dulu. Lepas tu, kita twistkan. Okey, bila kita dah lipat dua kertas sebelum tadi yang mula-mula tu, kita akan dapat lipatan yang lebih kemas dan bagus dan serta payah koyak. Okey. Tengok cara lipatan. Letak ibu jari, pegang belakang dia. Lepas tu kita akan lipat. Ambil jari telunjuk, kita buat saiz kat depan. Kat belakang jangan. Tempat bahagian jari tu jangan. Okay, tengok lagi sekali. Letak ibu jari, pegang kat belakang, pusing. Ambil saiz yang belah depan je. Lepas tu kita twistkan. Okay, twist lagi. Lipat, twist, lipat, ambil saiz, twist. Kita, maksudnya kita tekan lah. Ambil saiz tu kita tekan yang bahagian depan, yang bukan bahagian kita masukkan ibu jari kita. Okey, sehinggalah habis. Baru dapat bunga twist yang cantik dan kemas. Okey. Okey, satu tips lagi. Masa kita lipat tu, lipatan kita kena panjang tau. Okey, dalam 8 cm, 8 ke 9 cm. 7, 8, 9, okey lah. Lepas tu, kita akan terus lipat dia sampailah habis. Okey, lepas siap, kita akan tekan bahagian yang kita lipat tu. Tekan sikit Okey, lepas tu kita akan terbalikkan. Terbalikkan, okey. Barulah kita buat pusingan untuk gulung bunga kita. Okey, ingat masa gulung tu permulaan dia mestilah halus kecil. Ya, barulah nampak cantik. Okey. Bila dah siap, kita boleh ikat guna tali. Ataupun kalau siapa yang tak nak guna tali, tak ada tali ke, boleh guna getah, getah gelang je. Getah ikat sayur tu. Okay, ikat dengan kemas ya. Okey. Lepas tu kita akan kemaskan dengan tangan kita, baru kita buka kelopak kita. Bila kita gulung bunga dengan terbalikkan kertas tu, kita akan dapat kelopak yang cantik lah, lebih cantik. Okey, masa ni kita kena kemaskan sehingga puas hatilah. Puas hati memandang. Lepas tu kita akan gam yang mana yang terkeluar, yang bahagian lipatan permulaan kita yang terbuka sikit tu, kita boleh letak gam dekat bahagian belakang dia. Okey, supaya nampak lebih kemas. Okey, lepas tu trim dia punya lebihan yang bawah dia tu sekali untuk kita letak dawai bunga. Okey, letak dawai bunga. Cucuk je. Okey, lepas tu kita akan ambil cutter dan kita akan
kita akan potong dia punya dawai, dia bagi pendek sikit. Kemaskan tali dengan letakkan gam dan bawa dia turun ke bawah sebab kita nak tutup dia dengan crepe paper warna hijau nanti. Okey, selepas tu kita ambil dawai yang berbulu tu, kita nak buat daun dia. Nak buat daun dia, daun yang simple-simple je. Okey, semua orang boleh buat. Okey, samakan hujung dia. Sama juga, satu bahagi dua, satu lagi memang panjang ikut saiz dia. Okey, lepas tu kita akan buat bunga dia dengan menindih dua dawai yang berbeza panjang dia. Lepas tu kita akan pulas dia macam tu untuk bagi dia tak bergerak lah. Okey, tak kisahlah ikut cita rasa nak buat daun bulat ke, daun memanjang ke. Okey, kalau nak buat daun macam Fiza, sila ikut dalam video. Okey, lepas tu kita akan lekatkan dia guna hot glue gun. Lekat menggunakan hot glue gun tempat yang kita sudah twistkan tadi. Lepas tu kita akan ambil crepe paper warna hijau, kita akan potongkan dia. Okey, crepe paper warna hijau kali ni kita gunakan dia bukan dengan menarik ya kertas, kita akan guna memanjang macam dalam video kita ni. Okey, ada sebab dia, sebabnya bila kita balut tu kertas tu lebih tebal dan payah nak terkoyak. Bila dia mudah terkoyak jadi bunga tu banyak kerja lah kita kena buat. Okey, lepas tu kemaskan yang lebihan dawai tadi dekat bawah bunga tu. Okey, lepas tu kita akan letakkan crepe paper dan kita akan lipat untuk untuk permulaan dia tu. Kita akan gulung. Kita akan gulung dia betul-betul di bawah dasar bunga tadi tu untuk macam tempat tampuk dia lah. Tapi yang bezanya bunga ni Fiza tak buat tampuk. Okey, teruskan dengan meletakkan gam untuk supaya dia lebih kemas. Okey, lepas tu agak-agak lah nak nak guna banyak mana kertas kan. So kita kepotong sepanjang mana yang agak nak buat macam dah kemas tu, boleh lah kita twistkan sikit kat bawah dia tu. Okey, kalau nak kemas lagi buat double lagi sekali, letak guna gam putih, kita akan balut lagi sekali tempat yang kita dah letak kertas warna hijau ni. Tapi Fiza tak buat, ikutlah mana-mana. Okey, okey, kali ni Fiza akan gubah bunga ni dekat dalam pasu. Okey, jadikan masuk dekat dalam pasu dalam 5 kuntum bunga ni. Lepas tu kita akan tambah dengan dry flower. Sebab kalau guna 5 kuntum asal dia tak penuh pun pasu. Jadi kalau siapa tak ada dry flower boleh buat lebih. Okey, kalau segulung crepe paper dapat 10 kuntum bunga. Okey, jadi yang tadi Fiza guna hanyalah separuh daripada crepe paper. Okey, kita masukkan dry flower di tengah-tengah. Okey, inilah hasilnya. Okey, selamat mencuba.